السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala di pagi Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di page rasmi kami, iaitu di Institut Pengajian Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan ilmu seni Taranum. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dengan saya, kita banyakkan lagi share kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panjangkan lagi share kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi terus di page Institut Pengajian Al-Quran IPEC dan kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan supaya kita dapat manfaat bersama pada pagi ini. InsyaAllah saya akan berkongsi ataupun saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan akan menerangkan berkaitan dengan ilmu Taranum ataupun ilmu seni pada pagi ini, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan kepada yang baru bersama-sama dengan saya pada pagi ini di page Institut Pengajian Al-Quran IPEC. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada Rozin. InsyaAllah saya akan cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit berkenaan dengan ilmu seni Taranum, insyaAllah. Okay, baik, sama-sama saya mohon sama-sama share, banyakkan lagi, panjangkan lagi share kita supaya dapat manfaat bersama dan kita sama-sama mempelajari tentang seni Taranum ataupun kita panggil hiburan bagi Al-Quran ataupun hiburan Taranum kita atau hiburan untuk Kalamullah, iaitu kita melagukan ayat Al-Quran ataupun kita mencantikkan ayat Al-Quran dengan kita meletakkan atas dasar yang betul, iaitu kita memasukkan Taranum ke dalam kalimah-kalimah Allah sebagaimana Al-Quran itu diturunkan dengan dalam keadaan yang cantik. Al-Quran itu adalah yang cantik, maka kita hiaskan Al-Quran itu dengan seni-seni Taranum, insyaAllah. Saya cuba tuan-tuan dan perempuan insyaAllah untuk sama-sama kongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan seni Taranum, insyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Mohon untuk share lagi bersama-sama untuk sama-sama kita mempelajari ilmu baru pada episod yang baru kali ini, iaitu episod yang terbaru berkenaan dengan seni Taranum, fokus kepada seni Taranum. Seperti sebelum ini yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, saya baca untuk episod-episod sebelum ini, saya baca surah kemudian saya masukkan dengan Taranum. Untuk slot kali ini, saya fokus kepada seni Taranum sahaja, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengenal apa itu Taranum, supaya kita boleh share, supaya kita boleh sama-sama dapat manfaat ataupun kita sama-sama menambah ilmu berkaitan dengan ilmu Al-Quran, insyaAllah. Okay,
Baik, seperti biasa sebelum kita mula untuk seterusnya, kita baca dulu Al-Fatihah bersama-sama. Kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sepanjang kelas kita pada pagi ini, sepanjang program kita untuk seni taranum pada episod kali ini, diberkati, dipermudahkan segalanya dan diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca Fatihah, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah, kita selesai untuk membaca bersama-sama Kalamullah, iaitu surah yang pertama, di mana surah yang kita baca di permulaan sebelum kita baca surah-surah yang lain. InsyaAllah, supaya Allah beri keberkatan kepada kita pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakat ini, supaya kita sama-sama memperolehi kejayaan, ataupun kita supaya sama-sama kita dipermudahkan segala urusan pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakat ini, insyaAllah. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Hafizul Furqan, kepada yang masih bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan menerangkan ilmu baru pada pagi ini, iaitu ilmu seni taranum Al-Quran, ataupun kita panggil ilmu melagukan Al-Quran, ataupun kita panggil music, ataupun kita panggil hiburan bagi kalamullah, supaya kita nampak kalamullah itu lebih cantik, lebih indah, ataupun lebih hikmah dia, supaya bila kita baca tu kita lagi nak membaca Al-Quran, kerana lebih cantik kita masukkan dengan taranum, insyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat datang sama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya akan terangkan berkenaan dengan ilmu taranum sama-sama dengan sahabat-sahabat saya yang masih lagi online bersama dengan saya, masuk di dalam page Institut Pengajian Al-Quran. Okey, baik. Terus tuan-tuan dan puan-puan share. Sharekan, perbanyakkan share untuk ilmu pada pagi ini. Share iaitu Institut Pengajian Al-Quran. Terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran. Kemudian boleh tuan-tuan dan puan-puan share bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan rakan-rakan di rumah yang boleh bersama-sama untuk menuntut ilmu pada pagi ini berkaitan dengan ilmu seni taranum, insyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama dengan saya, insyaAllah serba sedikit saya akan share, ataupun serba sedikit ilmu yang saya ada, saya cuba kongsi bersama. Okey, kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan diberi pendedahan apa itu taranum. Tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui ataupun diberikan ilmu serba sedikit berkenaan dengan ilmu seni taranum, insyaAllah. Okey, seterusnya kita teruskan pada slide kita yang pertama, insyaAllah. Okey, kita mengenal ataupun kita kenal dulu slide kita yang pertama, kemudian saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu taranum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di paparan skrin saya apa itu taranum.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mengetahui. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan di sini yang masih bersama dengan saya live, apa itu tarannum? Okey. Tarannum yang dimaksudkan tarannum ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat, okey dapat lihat di sini, itu adalah beberapa contoh gambar kori-kori yang tidak asing lagi ataupun kori-kori yang masyhur daripada negara Arab. Okey. Baik, seterusnya saya terangkan apa itu tarannum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Apa itu tarannum? Dari segi bahasa Melayu ataupun senang kita nak faham, dari segi bahasa Melayu bermaksud lagu. Ataupun kita panggil satu music. Dalam bahasa Inggeris kata kita panggil music. Dalam bahasa Arab kita sekarang ni iaitu tarannum. Lagu tu macam mana? Lagu tu macam kita dengar nasyid, kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Itu adalah lagu nasyid. Itu adalah dia kita panggilkan persamaan di antara nasyid dengan nyanyian samalah lagu, kan? Okey, music ni dalam bahasa Inggeris kita panggil music lah. Okey, dalam tarannum mungkin kita boleh terapkan apa ni, kalam-kalam Allah itu kita masukkan, kita dipanggil nama tarannum. Kita, tapi kita tak boleh samakan lah lagu-lagu yang kita bawa untuk nasyid ataupun lagu-lagu yang kita bawa untuk nyanyian, kita tak boleh samakan dengan tarannum. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okey, jangan pula okey, hari ni nak menyanyi lagu apa ya, menyanyi lagu contoh lagu Siti Nurhaliza. Okey, saya nak nyanyi lagu Siti Nurhaliza, kita tak apalah nak terapkan masuk dalam ayat Al-Quran. Tak boleh. Tidak boleh, eh. Tak boleh sebabnya sebab tarannum ini dia mempunyai syarat-syarat dia. Dia ada jenis-jenis lagu dia. InsyaAllah slide-slide yang akan datang saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berapa jenis tarannum. Tapi untuk pengenalan saya terangkan dulu apa itu tarannum. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Tarannum ini adalah satu lagu ataupun muzik. Okey, yang macam contoh tarannum yang saya buat sekarang ni, okey, contoh saya baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu adalah contoh tarannum. Tarannum nahwan bagi surah Ad-Duha. Itu untuk khas untuk lagu di dalam Al-Quran. Kita boleh pakaikan di dalam Al-Quran. Kita tak boleh samakan lagu orang nyanyian kita nak masukkan di dalam untuk apa ni, ilmu tarannum, ilmu Al-Quran, tak boleh. Contoh ada Siti Nurhaliza menyanyi lagu, kita nak masukkan lagi Wadduha, nak try lah buat lagu cindai ke apa, kan. Wadduha walai, tak boleh. Tak kena. Jadi kita kena masukkan syarat-syarat yang di yang akan saya bagi tahu nanti, sifat-sifat dia itu dibolehkan untuk seni tarannum. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi slide yang seterusnya. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah pengenalan apa itu tarannum. Seterusnya, okey, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih kepada Encik Raudi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan satu subjek baru, betul? Satu subjek yang di mana berkenaan dengan ilmu seni tarannum, supaya tuan-tuan dan puan-puan diberi pendedahan apa itu tarannum. Sebab episod-episod sebelum ini saya ada menerangkan berkaitan dengan tarannum ataupun saya membaca tarannum itu, tapi saya tidak menerangkan secara detail apa itu tarannum. Tapi untuk episod kali ini, saya akan memberi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu tarannum. Apa itu seni tarannum, supaya tuan-tuan dan puan-puan diberi pendedahan, diberikan perluasan ilmu. Apa itu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ni luas ya tuan-tuan dan puan-puan, banyak. Ada tajwid, ada tarannum, bukan sahaja fokus kepada bacaan, banyak lagi ilmu ulum Al-Quran. Banyak ilmu Al-Quran ini terlalu luas. Biasalah kita manusia, kita perlukan hiburan. Hiburan kita salah satunya adalah kita mencantikkan Al-Quran. Apabila kita mencantikkan bacaan Al-Quran, iaitu inilah, iaitu ilmu seni tarannum. Ilmu seni tarannum yang dibolehkan untuk kita baca tarannum ataupun secara baca Quran secara tarannum mengikut jenis-jenis tarannum yang berkesesuaian dengan apa yang kita nak bawa untuk bacaan kalamullah. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Umay
Umai, iaitu Puan Umai kita daripada Singapura. Anak murid saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Saya ucapkan, sampaikan salam saya kepada sahabat-sahabat di sana. Kemudian sahabat saya Nur Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat. Baik. Alhamdulillah saya akan kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah doakan saya diberikan kesihatan yang baik supaya saya terus boleh berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insyaAllah kita teruskan lagi. Okey, baik. Saya akan terang kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu pengenalan. Apa itu pengenalan secara detail? Tadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan apa itu tarannum. Saya terang secara umum. Ini saya terang secara khas. Apa itu tarannum? Tarannum ialah suatu ilmu atau suatu kaedah seni suara yang dipelbagaikan bunyi. Nampak? Bila sesuatu suara itu kita pelbagaikan. Ada rendah, ada tinggi, ada sederhana. Nampak? Jadi sebab tu dia dipelbagaikan bunyi mengikut suara kita. Kita bercakap pun ada intonasi kita. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Takkanlah kita marah intonasi kita sama macam kita bercakap dalam keadaan normal. Bila kita marah, tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita akan naikkan sikit key kita. Betul tak? Takkan kita bercakap pun sama dengan kita punya intonasi marah. Sebab tu dipelbagaikan bunyi. Nampak? Suara kita dipelbagaikan bunyi, maka itulah seni. Seni yang Allah memang ciptakan kepada manusia. Itu seni yang asli. Seni yang memang betul-betul ada pada setiap manusia. Di mana suara kita apabila kita menangis, apabila suara kita tengah marah, apabila suara kita tengah merayu, semua itu ada seni dia. Ada berbeza bunyinya. Sebab tu dipelbagaikan bunyi. Bila kita membentuk atau kita olah suara kita melalui itu, maka jadilah lagu ataupun nada. Jadi rentak dan irama yang tertentu. Jadi bila kita proseskan suara-suara kita itu, maka jadilah seni bacaan yang cantik untuk khususnya bacaan Al-Quran. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Seterusnya, kita pergi slide yang seterusnya iaitu saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, iaitu artinya bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan Al-Quran. Maksudnya di sini bahawa kita tahu bahawa Nabi sendiri pun dia suka benda yang yang cantik, yang kita nampak macam hiburan. Okey, maksudnya Nabi pun ada kata di dalam sabdanya ataupun di dalam hadisnya, bukan dari kalangan kami. Maka kita ini, kita nak menjadi salah ataupun di dalam kelompok ataupun di dalam kelompok Nabi sayang, Nabi suka. Jadi maka kita kena cuba. Kita cuba latih kita bila kita membaca Al-Quran itu, biarlah ada seni tarannum ataupun berlagu. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari. InsyaAllah. Okay, seterusnya sama-sama kita belajar lagi. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita teruskan lagi untuk seni tarannum kita untuk pengenalan pada episod yang akan datang. Episod ini, insyaAllah episod yang akan datang saya akan masukkan surah-surah yang akan saya baca insyaAllah. Seterusnya ada beberapa lagi hadis. Hadis yang mana apa yang diizinkan Allah di atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada Nabi yang selalu memperelokkan suaranya untuk melagukan Al-Quran dalam bentuk yang nyaring. Kita tahu Bilal bin Rabah kan adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia suaranya sangat sedap dalam bila menjadi imam. Jadi bila kita tahu di situ bahawa Nabi suka kan. Jadi kita bila memperelokkan suara kita, maka itu adalah salah satu sunnah yang mana kita ikut. Kita tarik orang untuk minat membaca Al-Quran dengan penyampaian kita membaca tu dengan suara yang elok, dengan cantik, orang dengar pun sedap. Jadi orang teringin ataupun orang berminat untuk mempelajari Al-Quran. InsyaAllah. Okey, seterusnya saya ucapkan selamat datang kepada Adam Zulkifli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya berminat nak belajar tarannum. InsyaAllah sama-sama kita belajar. InsyaAllah saya pun tak berniat untuk mengajar, tapi saya berniat untuk berkongsi. Berkongsi ilmu yang saya ada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama meraih ilmu ini ataupun sama-sama diberi pendedahan ilmu tentang berkaitan dengan ilmu tarannum. Okay, insyaAllah. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Saya akan terangkan berkaitan dengan ilmu seni tarannum. InsyaAllah.
Okay, saya ucapkan selamat datang kepada Syaril Syazwan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan cuba berikan yang terbaik. Okay, seterusnya. Slide yang seterusnya insyaAllah. Okay, baik. Iaitu saya akan bagi tahu serba sedikit berkenaan sejarah Tarannum. Okay, sejarah Tarannum di mana boleh terciptanya lagu ataupun bunyi-bunyian. Okay. Okay, baik. Saya ambil saya berpandukan pada buku Qawaid Tarannum. Okay, saya berpandukan buku Qawaid Tarannum di mana di dalam itu terdapatnya ilmu-ilmu berkaitan dengan Tarannum. Jadi saya masukkan di dalam slide, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan skrin supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan saya insyaAllah. Okey, sejarah Tarannum ataupun kita panggil sejarah lagu ini pada zaman dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman dahulu hasilnya ataupun asalnya bunyi itu datang daripada contoh potong kayu. Kita tengok orang potong kayu, orang dulu-dulu. Ini ilham orang dulu-dulu, dia masukkan bunyi Tarannum itu. Okey, jadi dia potong kayu. Daripada hasil potong kayu itu, dia jadikan sebagai bunyi gitar. Okey. Dan seterusnya, bunyi angin. Apabila kita lihat bunyi angin, macam mana bunyi angin? Ha, kita dapat bayangkan bila time nak hujan, bila waktu nak hujan, waktu tu macam bunyi angin tu macam bunyi seruling. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak bunyi macam seruling? Ha, jadi waktu tu orang dahulu pun ilhamkan itu adalah bunyi seruling. Kemudian, kicauan burung, trompet. Kicauan burung macam tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat bunyi burung-burung tu ada yang bunyi macam kebanyakan ada burung kan berkumpulan, jadi bila berkumpulan dia bunyi macam trompet. Seterusnya, air yang mengalir. Jadi bila daripada sini saya ambil daripada buku, rujukan saya daripada buku Qawaid Tarannum yang hasil penulisannya daripada ustaz saya sendiri, iaitu Datuk Nik Jaafar daripada Kelantan. Jadi saya masukkan ke dalam slide ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama ataupun kita panggil untuk diperluaskan lagi ilmu berkaitan dengan Tarannum. Okey, baik. Ini adalah sejarah Tarannum. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Yang saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan share ilmu-ilmu yang baru pada ini, iaitu ilmu seni Tarannum insyaAllah. Pengenalan sahaja hari ini, insyaAllah saya akan fokus kepada pengenalan sahaja. InsyaAllah episod yang akan datang baru saya akan masukkan Tarannum mengikut jenis-jenis Tarannum yang sesuai insyaAllah. Okey, kemudian okey, ingat pembahagian lagu-lagu Tarannum ini terbahagi kepada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pembahagian lagu-lagu Tarannum ini terbahagi kepada dua, iaitu Tarannum Hijazi dan Tarannum Misri. Tarannum Hijazi di mana pada ketika itu, ini adalah sejarah, saya masukkan kepada sejarah dulu. Tarannum Hijazi iaitu di mana pada ketika itu keadaan waktu ketika itu adalah suasana di padang pasir, suhu panas dan suara agak tinggi. Ini adalah pada Hijazi ni adalah satu daerah di mana daerah di Arab Hijazi. Pada keadaan pada ketika itu kita tahu sebab tu kalau yang kita perhatikan kori-kori sekarang ini jarang bawa untuk Tarannum Hijazi kerana kita lebih kepada Misri. Kita lebih kepada Misri kerana kita terdedah dengan kori-kori Mesir ataupun kori-kori yang terkenal. Sebab apa kita baca keadaan kita baca tu ataupun penyampaian kita dalam Tarannum tu kita baca tidak terlalu tinggi. Kita baca dalam keadaan yang suara yang lembut. Sebab apa kita ambil pada Tarannum Misri, iaitu pada ketika itu, pada zaman dahulu, diorang ambil pada suasana lembahan Nil. Kita tahu kan bila kita duduk tepi sungai apa semua, keadaan kita menjadi sejuk. Jadi sebab tu pada ketika itu zaman dahulu pada mereka menggunakan Tarannum Misri. Sehinggalah sekarang kita bawa mengikut Tarannum Misri. Kerana kita bawa keadaan kita baca tu, Tarannum tidak terlalu tinggi. Kita baca mengikut Tarannum Misri insyaAllah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Untuk slide yang seterusnya, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah saya cuba berkongsi. Saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan saya cuba memberi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan ilmu Tarannum. InsyaAllah sama-sama kongsi. Saya tak ada niat untuk mengajar, tapi saya niat saya untuk berkongsi, untuk memberi pendedahan, untuk memberi penambahan ilmu supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui apa itu ilmu Tarannum.
Okey, apa itu seni tarannum? InsyaAllah. Okey, seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, baik. Ini difokuskan kepada setiap ataupun kita panggil harakat itu apa maksud dia, qita'ah itu apa maksud dia, mahathah itu apa maksud dia. Ini yang ini perkara-perkara tersebut yang saya senaraikan ini adalah yang perlu ada di dalam bacaan apabila kita membaca tarannum. Okey? Ataupun kita panggil sebagai ciri-ciri yang perlu ada apabila kita nak membaca Al-Quran secara tarannum. Okey, baik. Yang pertama iaitu harakat. Harakat iaitu suatu alunan irama yang mengandungi beberapa qita'ah dengan satu mahathah. Okey. Irama, kita tahu satu lagu di dalam Al-Quran, saya terang di dalam ilmu tarannum mempunyai beberapa qita'ah. Okey, contoh-contoh Contoh saya baca wadduha tadi, saya baca surah wadduha tadi. Wadduha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu satu harakat yang penuh. Yang dinamakan mengandungi beberapa qita'ah itu adalah keratan-keratan bunyi lagu. Contoh, wadduha satu qita'ah. Walaili satu qita'ah. Idza saja dua qita'ah. Nampak? Jadi di situ qita'ah-qita'ah, keratan-keratan lagu tu sehingga habis untuk harakat yang pertama. Sehingga habis untuk ayat yang pertama wadduha tadi. Itu adalah harakat, bermaksud perlu ada beberapa qita'ah. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Poin yang kedua iaitu kita masukkan berkenaan dengan okey. Yang pertama adalah harakat. Kemudian yang kedua iaitu mahathah. Okey, mahathah iaitu satu bentuk atau gaya penghujung kepada suatu alunan. Mahathah bermaksud di penghujung kita. Kita nak parking dekat mana? Ha, tuan-tuan dan puan-puan selalu kalau naik kereta mesti kita dah sampai ke destinasi, mesti kita nak parking kan? Parking tu ingat kalau dalam Al-Quran, contoh kalau tuan-tuan dah baca ayat tu panjang sangat. Okey. Nafas tuan-tuan dan puan-puan ada yang panjang, ada yang pendek, ada setengah tu semput. Semput tak sampai ke penghujung. Okey. Maksud mahathah ni adalah di mana kita nak parking. Di mana kita nak berhenti. Itu dinamakan mahathah. Okey, suatu bentuk ataupun gaya penghujung kepada satu alunan. Nampak mahathah tu bermaksud di penghujung ayat tu, di penghujung harakat tu kita bawa lagu tu macam mana. Contoh yang tadi tu. Wadduha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya bawa di penghujung tu. Qala. Ha, itu adalah mahathah saya. Itu adalah bentuk gaya bunyi mahathah saya. Ada yang baca qala. Ada yang macam tu. Qala. Ha, ada yang macam tu. Okey, bunyi dia masing-masing mahathah berbeza. Itu adalah tempat parking kita. Tempat kita wakaf. Okey, seterusnya. Next, untuk yang poin yang ketiga iaitu berkenaan dengan okey, tarannum. Okey, iaitu tarannum, apa itu tarannum? Satu jenis irama yang mengandungi beberapa qita'ah dan beberapa harakat yang dipelbagaikan mahathahnya. Maksud saya iaitu tarannum ini adalah satu irama yang banyak qita'ah, macam saya terang tadi harakat, dia mempunyai banyak qita'ah, banyak potongan-potongan lagu. Macam kita tengoklah penyanyi-penyanyi yang menyanyi lagu, mesti dia ada ayat-ayat dia, macam ada satu ayat yang perlu dinaikkan bunyinya, perlu dinaikkan suaranya. Ada yang setengah-setengah tu perlu diturunkan balik tone dia. Ada lagi yang tu sederhanakan tonenya. Itu adalah keratan-keratan dia. Jadi dan mempunyai pelbagai parking dia tu, apabila kita nak stop dia tu, takkan kita nak guna mahathah yang sama. Kita tak akan guna lagu yang sama, lagu yang berbeza. Okey. Wadduha wadduha wal-layli idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma. Itu adalah mahathah lain. Okey, nampak mahathah dia berlainan. Berlainan maksudnya di sini, sebab tu tarannum dinamakan satu irama yang mengandungi beberapa qita'ah dan beberapa harakat dengan pelbagai mahathah. Harakat pula, harakat mestilah setiap satu harakat tu berbeza. Okey, berbeza maksudnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Okey, seterusnya poin kita yang keempat iaitu
Kita masuk yang poin yang keempat, iaitu qita'ah. Yang tadi kan saya beritahu, iaitu qita'ah adalah satu alunan irama yang paling pendek tanpa mahathah. Qita'ah tu maksudnya keratan-keratan tadi yang saya beritahu, iaitu potongan-potongan lagu supaya dapat satu harakat yang sempurna. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, di dalam ilmu taranum, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada harakat mahathah qita'ah. Barulah jadi satu bentuk taranum yang sempurna. Okey, nampak? Harakat, mahathah dan qita'ah. Harakat bermaksud saya beritahu tadi, dia mempunyai beberapa qita'ah. Qita'ah maksudnya keratan-keratan lagu tu. Kemudian qita'ah. Qita'ah, apa maksud qita'ah tadi adalah keratan-keratan lagu. Kemudian mahathah, ada pula parking dia tu ataupun di hujungnya tu ada lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia yang tentu. Bila kita dapat hasilkan satu harakat yang sempurna, maka itulah yang dinamakan taranum. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, saya ucapkan selamat datang yang masih lagi bersama-sama dengan saya. InsyaAllah jika ada persoalan apa-apa boleh ajukan di sini. Ataupun jika ada pendapat apa-apa ataupun bersama-sama share dengan saya supaya mudah-mudahan siapa yang sama-sama berada di dalam live kita pada pagi ini, kita boleh memperolehi ilmu yang bermanfaat ini bersama-sama dengan rakan-rakan. Saya tahu ada di kalangan yang tengok live ini adalah sahabat-sahabat saya daripada kalangan Qori dan Qoriah juga. Jadi saya mohon sahabat-sahabat untuk sama-sama top up saya ataupun sama-sama kongsi ilmu bersama-sama dengan saya supaya sahabat-sahabat yang lain boleh sama-sama mempraktikkan ataupun tambahkan ilmu di dalam bidang taranum ini, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis taranum. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada pen atau pensel tadi, saya lupa nak pesan tadi. Jika ada pen atau pensel, tuan-tuan dan puan-puan ambil untuk salin apa itu jenis-jenis taranum. Sebelum kita masuk kepada bacaan taranum, kita kena kenal dulu apa itu taranum. Kita kena tahu sejarah, kita kena tahu pengenalan taranum, kita kena tahu jenis-jenis taranum, sifat-sifat taranum. Itu semua kena tahu dulu. Macam kita nak kenal seseorang, kita kena tahu dulu sifatnya macam mana, bagaimana perlakuannya. Jadi macam tu jugalah sebelum kita masuk ke dalam bacaan, maka kita kenal dulu supaya kita dapat bertambah ilmu kita ataupun kita dapat mengetahui dulu apa itu ilmu taranum. Okey, baik. Seterusnya, apa itu jenis-jenis taranum? Kita tengok jenis-jenis taranum ni ada berapa ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok. Taranum ada berapa jenis? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab di sini, mudah-mudahan ada yang tahu. Saya tahu ada di kalangan-kalangan yang melihat saya, ada yang tahu apa jenis-jenis taranum ada berapa. Okey, jom. Jenis-jenis taranum, baik, yang dipaparkan di skrin, iaitu ada berapa? Cuba tuan-tuan dan puan-puan kira kesemuanya ada berapa. Okey. Ada? Berapa tu? Tu? Tujuh. Okey, ada tujuh. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sika, Jiharka. Itu adalah jenis-jenis taranum. Ada tujuh. Okey. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sika, Jiharka. Ini adalah jenis-jenis taranum. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tulis. Kalau ada pen atau pensel, tulis. Ini adalah jenis-jenis taranum. Kerana nanti insyaAllah episod yang akan datang, saya akan buat contoh setiap taranum ini. Setiap taranum ini saya akan berikan contoh. Contoh taranum Bayati, contoh taranum Soba, contoh taranum Hijaz dan seterusnya. Hari ini saya tak akan tunjuk lagi kerana hari ini adalah episod khas di mana saya akan terangkan pengenalan dahulu. Supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan tidak keliru ataupun tidak bercampur. Hari ini kerana saya nak terangkan dahulu berkenaan dengan pengenalan taranum, pengenalan seni taranum dahulu. Saya masukkan dulu. Okey, seterusnya. Jenis-jenis taranum. Ingat sekali lagi saya ulang. Jenis-jenis taranum. Jenis-jenis taranum ada tujuh jenis taranum. Iaitu tadi seperti yang saya tunjuk tadi ada tujuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat? Yang pertama apa tadi? Bayati. Okey, kemudian Soba. Kemudian Hijaz. Nahwan, Ras, Sika, Jiharka. Boleh? Okay, ini adalah jenis-jenis taranum. Boleh ya? Baik. Untuk hari ini, saya akan memperkenalkan jenis-jenis taranum dahulu. InsyaAllah episod yang akan datang, saya akan jelaskan sifat-sifat taranum ataupun jenis-jenis suara. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus di sini.
boleh terus tanya pada saya dan juga kita kongsi ilmu bersama-sama supaya kita dapat manfaat bersama-sama. Okey, ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh terus di page Institut Pengajian Al-Quran IPEC ataupun di Facebook kami dan wartakan pandangan anda berkenaan dengan episod-episod yang kami buat, iaitu episod-episod Tarannum ataupun episod tajwid ke ataupun berkaitan dengan Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh sertakan komen untuk sama-sama kita baiki apa yang kelemahan yang berlaku, insyaAllah. Okey, untuk episod kali ini setakat itu dulu. Saya ajar tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pengenalan tadi, betul? Pengenalan apa itu Tarannum, kemudian sejarah Tarannum, dan kemudian seterang sedikit apa itu ciri-ciri yang perlu ada, harakat, qita'ah, mahattah perlu ada untuk mendapatkan satu tarannum. Kemudian saya terangkan jenis-jenis tarannum. Okey? Boleh? Baik. Episod kali ini setakat itu dahulu. InsyaAllah episod akan datang saya akan sambung. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama dengan saya untuk teruskan pengajian kita, iaitu pengajian seni tarannum. InsyaAllah. Okey? Kita tutup ataupun kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.